السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت هو تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى الآخر الآية. الحمد لله شكوك أحد هداية توفيق إعانة dan تأييد pertolongan daripada Allah. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada sekalian pegawai tadbir daripada pengurusinya, imam, nazir, jabatan kuasa seterusnya yang sudi menerima saya. Saya rasa kali ini kali yang ketiga kot saya datang di masjid tuan-tuan. Dah tiga kali dah masuk ni. Jadi masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang Allah aturkan untuk kita, yang Allah Ta'ala telah takdirkan untuk kita. Sebab semua yang berlaku adalah di dalam takdir Allah. Semua yang berlaku adalah di dalam ketentuan Allah dan qada dan qadar Allah. Kita tak boleh tuan-tuan menghalang akan ketentuan Allah. Sehebat manalah kita sekalipun, kita tak boleh lawan ketentuan Allah. Kita hebat, kita orang yang masya Allah alim, kaya, berkuasa, boleh tak kita tahan sakit tuan-tuan? Kita tak boleh halang sakit. Hebat manalah kita, walaupun kita seorang doktor, walaupun kita ada harta yang banyak, tapi kita tidak boleh menghalang sakit yang Allah berikan kepada kita. Bermakna kita kena faham bahawasanya kita ini ada yang tadbir. Kita ini hamba yang lemah. Sehebat manalah kita sekalipun, kita tetap lemah. Sekuat manalah kita sekalipun, kita tetap lemah. Sekuasa manalah kita sekalipun, kita tetap lemah. Kita tidak boleh halang daripada sesama. Tak boleh halang bagi berlakunya aksiden. Kita bawa kereta elok dah tuan-tuan. Kawan main belakang. Kita bawa elok dah. Tiba-tiba ketentuan Allah atas kita. Ini menunjukkan bahawa kita kena berpegang dengan akidah kita yang kukuh. Bahawa aku ni hamba Allah. Sebab itu dalam rukun iman, beriman dengan qada dan qadar Allah duduk pada akhir sekali. Last sekali, hak nombor 6. Kenapa duduk nombor 6, tak duduk nombor 3? Kenapa tak duduk nombor 2? Dia duduk nombor 6. Orang yang betul-betul kukuh akidahnya dengan Allah, dengan malaikat, dengan Al-Quran, dengan Rasul, dengan Yaumul Akhirah, pasti kukuh akidahnya dengan qada dan qadar. Sebab qada dan qadar ini telah ada ceritanya dalam Al-Quran. Qada dan qadar ini telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qada dan qadar ini datang daripada Allah yang menentukan takdir. Kalau kita beriman kepada si penentu takdir, pasti kita beriman dengan takdir. Tak mungkin orang yang beriman sungguh-sungguh dengan penentu takdir tidak beriman kepada takdir. Sebab itu beriman dengan Allah duduk di atas. Duduk di atas. Beriman dengan qada dan qadar duduk akhir sekali. Begitu juga rukun Islam. Haji duduk di bawah. Itu pun ada syarat. Man istata'a ilaihi sabila. Dia duduk di akhir. Duduk akhir sekali. Duduk di akhir. Ada hikmah dia masing-masing tuan-tuan.
Pasal apa haji tak duduk di tempat? Rukun Islam yang ketiga. Lepas sembahyang terus buat haji. Tak, dia kena melalui awaliyah dia. Ni jalan dia. Ni dia, ni dia, ini dia. Dan tempat yang terakhir telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik susunan. Kita ikut saja. Ya, inilah ya yang dikatakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan diri saya dan saya ajak tuan-tuan. Ya. Iaitu tentang orang yang cintakan Allah dan Rasul. Siapakah orang yang cintakan Allah? Siapakah orang yang cintakan Rasul? Kita boleh cakap saya cintakan Allah, tetapi Allah itu Maha mengetahui. Kita boleh cakap saya cintakan Rasul, tapi Allah itu Maha mengetahui. Setiap detik kita yang berlaku, yang kita detikkan di dalam hati kita, dalam pengetahuan Allah, halus sangat. Niat itu juga ditahu oleh Allah. Niat itu juga diketahui oleh Allah. Mana detik yang paling halus sekali, perkataan yang paling halus sekali, hatta lintasan itu juga Allah tahu. Maknanya mulut kita ini tak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab mulut kita banyak sangat memberi alasan. Mulut kita suka menipu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pasal apa Allah Taala besok tutup mulut kita? Sebab mulut kita banyak bagi alasan. Macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah. Banyak sangat bagi alasan. Dan kita tetap nak tipu Allah. Walhal, yang kita nak tipu ni, yang kita nak bagi dalih ni, yang kita nak bagi alasan, Allah Ta'ala. Kita boleh tipu orang, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh tipu manusia. Sebab manusia itu tidak tahu akan batin kita dan roh kita. Tetapi Allah Maha mengetahui zahir kita dan roh kita. Kita berlakon jadi orang baik dan Allah tahu kita jahat. Abdullah bin Ubay, hebat. Dia datang sembahyang jamaah tiap-tiap waktu. Abdullah bin Ubay, hebat. Zahirnya, kalau kita lihat zahirnya, hatta matinya dikafankan dengan jubah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang tuan-tuan nak dapat jubah Nabi. Tapi Allah tahu siapa Abdullah bin Ubay. Mereka ni di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Dia nak tipu Allah, dia nak tipu orang beriman. Walhal mereka telah menipu diri mereka sendiri. Macam mana mereka tipu diri mereka sendiri? Bahawa dalam dunia mereka selamat, tetapi akhirat tak ada seorang pun selamat kalau mereka tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya selalu bawa cerita ni cerita akhirat. Saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan balik jumpa Allah. Sebab hidup kita bukan setakat dalam dunia, tuan-tuan. Allah nyata dah dalam Al-Quran, apa yang ada pada kamu akan lenyap, kata Allah. Apa yang ada pada kamu, Allah kata, akan lenyap. Dan apa yang ada pada Allah, ia kekal, kata Allah. Apa yang ada pada kita? Ilmu, harta, apa pun, kawan, lenyap, hilang. Tuan-tuan, siapa nak berkawan dengan orang-orang yang berada di sebelah kiri masjid kita? Tak ada siapa mau berkawan dengan mereka. Walhal kawan rapat kita, kawan rapat kita yang duduk di sebelah nun, kawan rapat kita, kawan sama-sama minum teh, kawan sama-sama sembang, kawan sama-sama main masjid. Tapi mereka apabila berpindah, berada di alam yang lain, berada di tempat yang lain, dinamakan akhir dunia dan awal akhirat, walaupun kawan kita,
Walaupun isteri kita yang kita sayang, kita tak boleh tunggu dia tiap-tiap hari di sana. Kita tak boleh duduk dia, kubur dia seminggu sekali. Sebab ini fitrah dia. Ini kenyataan dia. Inilah realitinya yang Allah telah sebut di dalam Al-Quran. Apa tanda orang yang cintakan Allah? Yang pertama, apa kata ulama? Kasratu zikri. Iaitu orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang kat satu orang, kita rajin sebut nama dia. Kita akan cerita pasal dia. Kita kasih. Lepas itu, anak yang kita sayang, kita selalu bagi misal pasal dia. Abang Hang ni tak macam Hang. Dia tak macam Hang. Kita akan sebut nama dia, sebut nama dia, sebut nama dia. Ini orang yang kita sayang. Begitulah orang yang sayang dengan Allah, dia akan banyak sebut Allah. Dia akan cerita pasal Allah. Dia akan sentiasa ingatkan pada yang disayang. Kita tanya diri kita. Hari ini berapa kali kalimat Allah itu keluar daripada mulut kita? Kita kena tanya tuan-tuan. Hari ini berapa kali kalimat Allah keluar daripada mulut kita? Ataupun kita habiskan suara kita dan kalam kita bersembang dengan manusia yang tak ada satu faedah pun. Kita kena tanya. Sebab semua ini akan dikira oleh Allah. Besok kalau Allah tanya, wahai fulan bin fulan, aku telah bagi kamu masa lapang, apa kamu buat? Kita nak cakap apa? Ya Allah, saya buat ni, saya buat ni, saya buat ni. Aku bagi kamu sihat, kamu buat apa? Ya Allah, aku kerja ni, aku buat ni, aku buat ni. Aku bagi kamu harta, kamu buat apa? Ya Allah, aku buat ni, aku buat ni, aku buat ni. Besok Allah tanya, untuk aku mana? Allah tanya dekat kita, untuk aku mana? Apa yang aku bagi, apa yang ada pada hangpa, apa yang ada pada kamu ni adalah yang aku bagi. Sihat aku bagi, masa lapang aku bagi, harta aku bagi, semua aku bagi. Tapi untuk aku mana? Bila Allah tanya kat kita, untuk aku mana? Umur ni aku bagi. Semalam saya kuliah di seberang Perai. Saya tanya dengan orang masjid seberang Perai. Siapa yang tahu di dalam masjid, masjid ni siapa yang tahu berapa baki umur dia? Tapi umur yang telah kita pakai, kita tahu betul tak? Macam saya 49 tahun. Saya tahu dah, saya pakai 49 tahun. Tapi saya tak tahu berapa baki lagi umur saya yang Allah bagi. Mungkin tuan-tuan 60 tahun, 70 tahun, makna kita dah pakai nikmat Tuhan 70 tahun. Berapa baki lagi? Hebat macam manalah orang ni, dia pandai tengok jin, dia pandai tengok setan, tapi dia tak pandai tengok berapa baki umur dia. Tak ada siapa tahu tuan-tuan. Ini yang perkara yang paling kita takut, dan perkara ini yang paling ramai manusia lupa. Manusia jadi lupa tuan-tuan, jadi ghalib tak tentu pasal. Walahal kita duduklah pada zaman yang akhir. Kita pun dah akhir lah. Kita pun dah akhir lah. Bukan kita duduk awal-awal lagi. Malah macam mereka ni tak apalah awal. Kan? Macam budak-budak ni awal. Kita bukan awal lagi. Wal-akhiru lah. Wal-akhiru wa-qalu. Nak mati lah. Kita ni bau tanah kubur lah semua. Kan? Orang tua-tua dulu kata kalau buat lagu ni tak ada putih aja kat jaga. Orang tua kata ni tak ada hadis. Cuba buat tengok. Ada putih. Kalau tak ada, tak lama dah nak pi ah. Tu orang tua-tua kata, sakit orang kata ustaz hadis mana? Tak ada. Yang tu kata orang tua-tua. Dia melawaklah.
Maka satu hari Nabi SAW bersabda daripada Abu Darda. Nabi kata besok di yaumul akhirah akan ada satu golongan, wajah dia, muka dia berseri-seri. Kemudian dia akan berada di mimbar yang dibuat daripada mutiara. Nabi kata mereka ni bukan golongan Nabi dan mereka bukan golongan syuhada. Lalu seorang Arab berdiri, tuan-tuan, bila Nabi cakap macam tu, seorang Arab dengar Nabi cakap tu berdiri dengan lutut dia. Dia tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, cubalah Rasulullah bagi kami sifat-sifat dan pengenalan agar kami kenal golongan ini. Sampaikan sahabat yang dengar tadi jadi iri hati, tuan-tuan. Siapa golongan ni? Nabi kata, mereka inilah yang berkasih-kasih kerana Allah dan Rasul. Dan mereka berkumpul kerana mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertemu, berkumpul, berhimpun, mereka ingat Allah. Tuan-tuan, kita minta hadis ni riwayat Tabrani. Kita minta mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ni masuk dalam golongan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan orang yang di yaumul mahsyar iri hati. Siapa mereka ni? Mereka bukan Nabi, mereka bukan para syuhada, tetapi dimuliakan oleh Allah sampai taraf tu. Kan Nabi kata mereka yang bertemu, berjumpa orang yang mencintai sahabat dia kerana Allah, lalu mereka bertemu, berhimpun kerana mengingati Allah. Orang ni wajah dia bersih. Wajah bersih, tuan-tuan. Tapi yaumul mahsyar. Kemudian orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kagum dengan Allah. Rasa takjub dengan Allah. Macam mana kita boleh rasa kasih dengan Allah kalau kita tidak rasa kagum dengan Allah, tidak rasa takjub dengan Allah? Hebat Allah. Hebat Allah. Nampak tentang hebat tak hebat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu masjid ni jangan kata daerah kepala batah. Dalam masjid ni tak ada satu pun rupa kita serupa. Tapi kita ada dua mata. Kita ada dua telinga. Kita ada dua lubang hidung. Mulut, kita semua orang ada mulut. Tapi tak ada satu pun boleh serupa. Hebat Allah. Kalau kita lah dibagi tujuh alat, ambat tengok, boleh buat macam lain tak? Aku bagi hang tujuh benda ni, hang cantum-cantum, tapi bagi lain, tak mau serupa. Kita tak boleh buat. Sebab kita bukan Allah. Kita makhluk. Kita makhluk. Tapi dalam masjid ni tak ada satu orang pun yang muka dia serupa. Jangan kita pergi ke seluruh kepala batas. Lagi kita tak jumpa. Makna hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita hebatnya Allah. Dan Allah cipta kita hebat, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dalam diri kita. Takjub tak takjub? Dalam perut kita semua ada taik. Ada siapa yang tak ada taik dalam perut dia? Selagi duduk di badan, dia tak jadi najis. Nampak? Bila kita bawa keluar taik ni, baru orang panggil taik. Betul tak? Selagi duduk dalam perut, orang tak panggil taik. Nampak? Darah ni tuan-tuan, najis tak najis? Najis. Selagi duduk di badan, dia tak najis. Bila kita bawa keluar darah ni, dia jadi najis. Hebat Allah. Pada hukum pun hebat dah. Pada ciptaan lagi hebat.
Kita tak boleh dah. Kita nak iktiraf, kita kata ciptaan Allah ni tak cantik. Allah dah bagi secantik-cantik. Khususnya Allah jadikan manusia ini secantik-cantik ciptaan. Cantik dah Allah cipta kita tuan-tuan. Khususnya manusia. Allah bagi kita tuan-tuan. Tengok, dia bagi kita janggut cantik, dia bagi kita misai cantik. Boh cermin mata cantik. Dua minggu lagi nak korban. Tempah pi cermin mata di lembu, boh tang boh di mata lembu. Rasa cantik tak cantik? Manusia ni buah apa mun tanjak tuan-tuan? Buah topi. Cantik. Buah lebay, cantik. Semua cantik. Buah helmet, cantik. Buah serban, cantik. Buah topi sudu, cantik. Semua cantik. Ahsani takwim. So, baik-baik kejadian. Kita kagum dengan Allah. Lalu, kita rasa cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga. Kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kasihkan Allah, datang sifat redha dia. Lepas tu, tuan-tuan, kita sayang kat cucu kita, dia baling apa kat kita? Tak apa. Dia, anak kita marah cucu, apa tu buat Tok Wan aku tu? Tengok tak? Tok Wan kata, tak apa lah. Budak-budak. Cuba mak dia buat kat kita. Mak dia baling kat kita. Mak dia nak lempak benda kat tempat lain, terkena kat kita. Anak derhaga kata. Tapi cucu kita tuan-tuan, baling tuan-tuan bola ke dinding, kena kepala Tok Wan. Cucu saya macam tu kan. Duk main-main, pap sekali. Dia balas kepala kita. Kita tak balas tuan-tuan. Siapa? Tak apa cucu. Eh, jangan duk buat ke tu. Cuba mak dia buat kat kita tu. Sambil-sambil duk jalan, duk pegang sudu, pap kepala kita. Kita buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan dah jawapan. Sebab kasih kita kepada cucu kita melebihi kasih kita kepada mak dia. Bukan kita tak sayang mak dia. Mak dia tu anak kita. Tapi kasih itu telah melebihi daripada kasih cucu kita ni tadi. Kita sayang kat cucu kita melebihi kita sayang kat mak dia. Maka ketika itu kita redha apa yang cucu kita buat. Begitulah. Apabila orang yang kasihkan Allah, ketika itu ia redha setiap apa ketentuan Allah atas dia. Dia tak banyak tanya. Itu cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bila dia diperintahkan, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, antara orang yang tak banyak tanya. Tak banyak tanya tuan-tuan. Wahai Ibrahim, pergi letak isteri kamu di tengah padang pasir. Dia letak tuan-tuan. Tak tanya. Letak tuan-tuan. Balik. Tak pandang langsung Hajar. Siti Hajar tanya, Aina Zadahab ya Ibrahim. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Nabi Ibrahim sengak tuan-tuan. Tak pandang pun kau ajar ni. Kalih, tak kalih langsung tuan-tuan. Siti Hajar tanya, wahai Nabi Ibrahim. Panggil lagi, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan tak kalih langsung. Sampai Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Hang tinggalkan aku di satu wadi, satu lembah yang kering kontang ni, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab apa? Sepatah ya? Naam. Tak pandang pun Siti Hajar. Tak pandang tuan-tuan, naam. Terus. Maknanya,
keringnya hati Nabi Allah Ibrahim, dia patuh dengan perintah Allah, perintah Allah. Ibrahim, tuan-tuan, itu cerita Nabi Allah Ibrahim ni yang kita nak korban ni. Baik, kita redha dengan Allah, redha dengan hukum Allah. Allah suruh kita semayang, semayang. Allah kita suruh kita puasa. Bagaimana dalam bab muamalat, munakahat, jinayah dan sebagainya, apakah kita redha dengan hukum Tuhan? Yang keempat, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai sifat tadhiyah. Apa dia? Sanggup berkorban untuk agama Allah. Orang ni sanggup berkorban untuk Allah. Korban apa, tuan-tuan? Bila kata korban, ya duit lah. Dah. Kita sanggup korban masa kita untuk Tuhan. Tuan-tuan, kita dah korban masa kita untuk dunia, umur kita untuk dunia berapa puluh tahun. Berapa banyak kita korbankan masa kita untuk Allah? Berapa lama masa kita? Kita korbankan umur kita untuk Allah. Berapa lama masa kita, kita korbankan untuk ingat Allah, untuk agama Allah? Kita kena tanya. Tanya diri kita. Benda ni, tuan-tuan, mungkin kalau kita dengar Allah tak ada apa. Tapi besok apabila kita ni dah pejam mata, terus tak boleh buka. Ketika itu baru kita kata apa? Farji'na na'mal saliha inna muqinun. Tuhan kami, kembalikan kami. Tuan-tuan duduk di kepala batas. Tuan-tuan kan beritahu dengan Allah, ya Allah, balikkan aku di kepala batas ni. Walaupun aku dapat buat semayang sunat 2 rakaat. Aku yakin dah. Yakin dah, ya Allah, dengan apa yang telah kau bagi tahu dalam Al-Quran. Tapi kalau orang yang tidak ada sifat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus hanyut, 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 hanyut dengan benda yang dia nak tinggalkan. Itu dunia ni, tuan-tuan, ibarat bayang-bayang. Kita ligan bayang-bayang kita bila nak dapat. Jadi tak ada apa. Macam itulah kehidupan ni. Dunia ni macam bayang-bayang. Kita habis masa ligan bayang-bayang kita. Lah, kita dah tua dah. 60 tahun, 70 tahun kita ligan bayang-bayang kita. Tapi bayang-bayang ni kita nak tinggalkan, tuan-tuan. Yang kita nak bawa balik ni tak ada apa. Lepas itu saya pernah beritahu dengan tuan-tuan, khususnya dari saya. Apa salahnya umur yang ada baki dekat kita ni, kita kumpul amalan kita. Kita kumpul ikhlas 100,000, selawat 100,000, tahlil 100,000, tasbih 100,000. Apa salah, tuan-tuan? Apa salah dia? Kita bagi masa untuk Allah. Kita kumpul, pakat kumpul. Yang ni saja bekal aku nak bawa balik. Yang ni saja. Tahlil yang duk ada ni, kita nak harap tahlil orang lain yang baca akan atas kita. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu orang boleh baca. Paling-paling tinggi pun orang boleh bagi kat kita 3 hari. 3 hari tu, kalau kita nak buat gulai, kalau kita tak masak gulai, orang tak bagi itu hak 3 hari tu. Tak percaya, try tengok. Mak kita meninggal, lalu kita kata apa, Tuan Imam, tolong buat tahlil, main rumah saya ni, tapi malam ni tak ada apa, kosong saya, yang sejuk lah. Try, abang kat imam tengok. Saya rasa dengan imam-imam tak main. Pada ayat sejuk ayat. Sudahlah duk panggil orang masjid buat tahlil. Jamu pun dah. Dia kan kata lagu tu. Ha? Tuan-tuan, kita kena impun sendiri. Masa yang Allah bagi ni kat kita ni, tuan-tuan, lama dah.
Banyak dah. 24 jam ni bukan masa yang sikit. 24 jam ni masa yang terlalu panjang. Panjang. Jadi apabila kita tak gunakan ruang ini untuk Allah, pada ketika itu balik besok kita akan menyesal dan kita akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, rata-rata semua orang sibuk dengan keduniaan. Tuan-tuan perhati tengok, tuan-tuan perhati tengok cerita, semua orang sibuk dengan dunia. Jarang kita dengar orang sibuk dengan akhirat. Kan? Cuma kalau kita pergi Mekah lah, nampak sikit lah. Nak kan? Pergi Mekah, pergi Madinah, baru kita nampak sikit orang berebut-rebut pergi masjid. Kan? Orang berebut-rebut nak wakaf Al-Quran. Orang berebut-rebut nak pergi sedekah dekat orang hitam tu. Orang hitam tu kami panggil orang takaruni. Ha? Orang berebut-rebut nak buat baik. Bila kita balik saja, kita tengok suasana kita, semua orang berlumba-lumba ke arah keduniaan. Dan seolah-olah mereka lupa tentang kematian itu. Baik. Tak jadi azan. Azan masuk lagi. Isyak masuk lagi. Kurabak. Alah, lagi 4 minit. Alhamdulillah. Kemudian, orang yang rasa cinta dengan Allah, maka golongan ini ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat mahabbah dia dengan Allah, makin kuat rasa takut dia dengan Allah. Tuan-tuan, segi ilmu dia. Kita kalau sayang dekat satu-satu orang, kita akan takut buat salah dekat orang. Kita sayang dekat dia, kita akan jaga. Kita tak mau buat salah, kita tak mau kecilkan hati dia, kita akan jaga semua benda. Sebab apa? Sebab kita terlalu sayang. Kita terlalu sayang. Kita rasa takut. Saya ada buat salah ke? Ha, kita akan tanya dia. Saya ada buat salah ke? Tak ada lah. Abang buat semua betul. Masa tu belum nikah lah. Lepas pada menikah, tak betul saja. Ha? Sebab masa tu sayang. Pada ketika itu. Maka orang yang sayangkan Allah, cintakan Allah, dia akan rasa takut. Aku dah buat salah ke? Aku dah buat salah ke? Dia akan rasa takut, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini ada tak rasa tu dalam hati kita? Aku dah buat salah apa dengan Allah? Kan? Kalau rasa tu tak ada, tuan-tuan, malanglah kita. Kalau rasa tu tidak wujud dalam hati kita, Allah Rabbi. Maka kita takut kita duduk dalam golongan yang Allah tidak redha atas kita. Rasa ni kena ada, tuan-tuan. Kemudian yang ketujuh, yang keenamnya, iaitu tinggi harapan dia kepada Allah. Orang yang kasihkan Allah, dia sentiasa mengharap rahmat Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Orang yang nak balik jumpa Allah ini, dia sentiasa harap rahmat. Jadi apa yang kita buat ni, tuan-tuan, kita himpun rahmat Allah. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Nak masuk syurga dengan ibadat kita? Tak boleh. Siapa saya kata tak boleh? Sembahyang kita banyak mana? Zikir kita banyak mana? Sembahyang sunat kita banyak mana? Sedekah kita banyak mana? Bolehkah kita beli syurga Allah? Tak boleh. Kita masih duk cerita hal orang lagi. Kita masih lagi duk kata orang lagi. Kita masih lagi hasad dengki kat orang lagi. Kita masih takabur lagi. Benda-benda ni, tuan-tuan, semua memakan amalan kita. Nabi kata, macam mana kayu kering yang dimakan oleh api. Semua makan amalan kita. Ni yang kita besok dalam keadaan, kita rasa kita dah banyak amal lah. Rupa kita muflis. Rupa kita muflis.
kita orang bankrupt pada sisi Allah. Terasa kita banyak dah amalan. Hatta kan kata ulama, orang yang ikhlas ini sebenarnya lagi susah. Sebab apa? Sebab kita rasa orang yang ikhlas ni selamat dah. Tak. Jika mana satu saat dia rasa dia ni ikhlas, habis amalan dia. Orang yang riak ni dah tentulah tak ikhlas pada ketika itu. Baik tu kita ni tuan-tuan, semua semata-mata mengharapkan akan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita berhenti sekejap di azan. Tanda kasih kepada Allah yang terakhir adalah taat dan patuh kepada Allah. Orang yang kasih kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, maka ni sentiasa patuh dan akur dengan Allah. Dia taat dengan segala perintah Allah. Dia takkan lawan Allah. Dalam semua perkara dia takkan lawan Allah. Dalam segala hukum Allah, dia takkan lawan Allah. Dalam segala takdir yang berlaku, dia tidak akan lawan Allah. Dia sentiasa patuh dan akur. Walaupun perkara itu yang Allah tentukan atas dia, perkara yang tidak baik. Seumpama Nabi Allah Ayub AS, Allah bagi dia sakit. Dia patuh dengan takdir Allah. Dia tak kata apa pun dengan Allah. Apabila orang yang di sekeliling dia minta doa supaya dia sihat. Wahai Ayub, kamu mintalah dengan Allah untuk kamu sihat. Nabi Ayub kata, aku malu dengan Allah kerana aku telah sihat lebih lama daripada aku sakit. Aku sakit ni baru sekejap, ya, kata Nabi Ayub. Allah bagi aku sihat lama dah daripada aku sakit. Lalu aku malu nak minta sihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka yang patuh dengan Allah. Mereka yang ada rasa cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bagaimana nak kita nak ukur? Sebab rasa cinta ni tak boleh duduk dalam. Rasa ni bab dalam. Macam mana nak ukur rasa cinta ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ulama memberikan kepada kita panduan, iaitu 8 perkara. Saya akan singkat-singkatkan tuan-tuan. Sebab saya malam ni akan terus balik ke Selangor. Jadi tak boleh nak kuliah lama pun. Tuan-tuan tak apa nak balik rumah dekat. Saya di Selangor 3 jam perjalanan. 3 jam ke 3 ke 4 jam lah. Dalam perjalanan. Tuan-tuan lena dah, saya duduk di jalan lagi. Tuan-tuan lena dah, saya duduk di dalam kereta lagi. Jadi sebab tu kami ni tak tahu. Hidup kami ni tak tahu. Cuma hidup kami minta kami hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak tahu. Mungkin balik selamat, mungkin tak sampai rumah. Apa yang berlaku, wallahu'alam. Cuma yang kita minta apa dia? Redha Allah. Ya Allah, apa yang aku buat ni, aku minta kau redha aku, ya arhamar rahimin. Sebab apa? Sebab Nabi dulu buat kerja, Nabi dulu kena macam-macam. Sampai Nabi kena pindah randa. Dan Nabi tetap redha. Suatu doa Nabi di Taif, Nabi kata apa? Ya Allah, walaupun seluruh keluarga aku, seluruh manusia ni tak suka aku, tak apa ya Allah. Seluruh manusia tak redha aku, tak apa ya Allah, aku redha. Seluruh manusia ni akan tinggalkan aku, tak apa ya Allah, aku redha. Tapi ya Allah, aku tidak akan redha sekali-kali jika engkau tinggalkan aku, ya arhamar rahimin. Kalau engkau tinggalkan aku, ya Allah, aku tidak redha. Sebab aku hanya ada engkau, ya arhamar rahimin. Kasih Nabi ini mencintai Allah ini melebihi segala-galanya. Sebab itu, kalau agama kita selamat, diri kita selamat. Agama kita selamat, anak kita selamat. Agama kita selamat, isteri kita selamat. Agama kita selamat, harta kita juga akan selamat. Tuan-tuan, bagaimana nak mengukur rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul? Yang pertama, perasaan ini, tuan-tuan akan rasa apa dia? Tuan-tuan akan rasa rindu nak bertemu dengan Allah.
Tuan-tuan rasa tak sabar nak jumpa Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah jadikan semayang untuk kita. Allah fardukan semayang untuk kita tuan-tuan. Lalu kita bercakap dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ya Allah. Kita rasa tak sabar nak jumpa Allah Subhanahu wa taala, rindunya. Lepas itu ketika wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, maukah aku minta dengan Allah tangguhkan kematianmu? Rasulullah kata, jangan wahai Jibril, aku tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak sabarlah nak jumpa Allah, kata dia. Sebab itu masya Allah, Allahu Rabbi. Maka Nabi ni dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan salat. Selepas peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita fikir tuan-tuan, pasal apa Allah bagi semayang? Allah tak bagi puasa. Allah tak bagi zakat. Allah bagi semayang. Kata sampai kan, ada hadis mengatakan, jika engkau nak bersembang dengan Allah, semayanglah. Nabi kata apa? Bila kita baca Fatihah, Allah jawab. Lepas itu dalam kitab Maniatul Musalli, apa kata dia? Semayang itu pada Nabi sejuk mata hati dia. Sebab kita sedang bertemu dengan Allah. Itu Nabi kata, bila semayang, jangan pandang tempat lain. Siapa semayang pandang tempat lain, Nabi kata pencuri dalam semayang. Allah ni maha cemburu. Kita mengalihkan pandangan kita selain daripada tempat sujud, makna hati kita telah mula lalai daripada Allah. Kalau kita bagi bahasa kita apa dia? Dalam pada handuk semayang pun handuk ingat benda lain selain aku. Dalam pada hang duk semayang ni pun, hang sedang mengadap aku, hang boleh ingat benda lain selain aku, kata Allah. Betul, orang yang cinta dia dengan Allah, ukuran dia, dia rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iaitu rasa nikmat bermunajat kepada Allah. Rasa nikmat bila dia munajat dengan Allah, dia panggil Allah tengah malam. Duk bangun tengah malam. Ya Allah, ya Allah. Dia panggil Allah. Dia panggil Allah. Apa salah dia kita tuan-tuan? Kita duk bangun tengah malam kumpan. Kita lazim panggil Tuhan. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, ampunkanlah aku, kasihanilah aku. Kau ni maha pengasih, kau ni maha penyayang, kau zat yang maha mengasihani. Apa salah kita bangun tengah malam, kita panggil Tuhan? Allah maha mendengar. Dulu zaman muda kita, kita jarang panggil Allah. Kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan dunia. Bila Allah bagi masa kita, umur kita panjang, Allah bagi kita umur tua, apa salah kita bangun kita tengah malam, kita panggil Allah, kita seru Allah. Jangan kita seru Allah pada masa kita terdesak, pada masa kita tersepit. Panggil Allah, seru Allah dalam apa jua keadaan. Kita takut Allah tidak palingkan wajahnya kepada kita. Suatu kita panggil Allah, Allah tak pedulikan kita. Sebab apa? Kita tidak
pedulikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam surah Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله kata apa tuan-tuan? Allah kata orang yang beriman ini, mereka ya bangun daripada tempat tidur mereka, lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka, angkat badan mereka, mereka bingkah bangun. Mereka buat apa? Sedang mereka itu berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Mereka bangun tu, mereka munajat dengan Allah, mereka panggil Allah, mereka seru Allah, minta dengan Allah, ya Allah, kau bagi aku 70 tahun sihat sampai lah. Kalau kau nak matikan aku, ya Allah, senang-senang aja. Tapi kau masih bagi aku umur, tapi aku tak dapat buat apa-apa dengan kau, ya Allah. Masa kita untuk Tuhan sikit sangat, masa kita untuk Allah sikit sangat. Besok kalau Allah tanya kita, kita tak boleh nak jawab, tuan-tuan. Dan mereka ini menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata mereka sebagai belasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Orang yang munajat dengan Allah, maka Allah kurniakan kepada mereka nikmat yang mereka sendiri pun tak tahu, yang Allah sembunyikan. Kalau kita nak tahu, kita dekat dengan Tuhan, kita hampir dengan Allah, kita panggil Allah, apa salah dia? Gunakan umur kita, tuan-tuan. Kita tak lama dah. Dunia ni kalau tengok pun kacau bilau lah. Kemudian mereka boleh ukur dengan rasa sabar dalam mengharungi kehidupan ini. Kita sabar, tuan-tuan. Kita jalani hidup kita ni, nak amal Islam susah, orang semua tak suka kita. Orang semua benci kita. Tapi kalau kita buat perkara dunia, orang tak benci kita. Orang tak marah kita. Tapi kalau kita amal Islam, orang akan benci kita. Orang tak akan suka kita. Sampai Nabi kata, sampai satu akhir zaman, zaman yang akhir, kamu larilah ke gunung-gunung, Nabi kata, ke hutan-hutan, untuk kamu selamatkan iman kamu. Walaupun kamu terpaksa makan pucuk-pucuk kayu, Nabi kata. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok zaman kita. Tengok zaman kita. Apa jadi zaman kita? Masyarakat kita sekeliling, orang-orang kafir bagaimana? Tuan-tuan tengok. Dulu tak ada, tuan-tuan. 20 tahun dulu tak ada. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita dah duduk zaman yang akhir, yang Allah nak kiamatkan dunia. Tapi orang yang mata hati dia buta, dia takkan nampak. Dia takkan rasa takut bahawa aku nak duduk zaman yang terlalu ujung lah ni. Sabit benda ni naik, sabit benda ni timbul, sabit benda ni jadi macam ni, macam ni. Yang Nabi kata fitnah-fitnah ulama' ini datang daripada mulut-mulut mereka sendiri. Orang alim cakap lagu ni tak munasabah. Kita bukan cerita pasal individu, tuan-tuan. Tetapi apa yang berlaku ni, Allah suruh bagi, Allah suruh kita fikir. Bukan kita chop satu-satu individu, tidak. Allah suruh kita fikir apa yang berlaku ni sebenarnya, apa dia yang ada dalam Quran, apa dia yang ada dalam hadis. Bila kita tengok alam sekeliling, perkara yang berlaku di sekeliling kita, tempat kita, negara kita, rupanya telah sampai saat Allah nak hancurkan alam ini.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما Nih, nak hancur lah. Tapi bila sampai saat itu hancur, kita buat apa tuan-tuan? Tak ada rasa dalam hati kita, ya Allah, aku ni satu benda pun tak ada. Sampailah ni bangun malam pun aku culah. Sampailah ni aku tak boleh baca Quran langsung. Hari ni pun aku tak boleh pegang Quran. Hari ni aku tak dapat tengok Quran. Tuan-tuan, takut besok tiba-tiba saja Allah hancurkan dunia ni. Tanda aku bagi dah. Kemudian antara kita nak ukurkan rasa cinta dengan Allah, kita mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang kita cinta. Boleh tak tuan-tuan kita dulukan Allah daripada kita? Dulukan Allah. Tak boleh. Sebab kita tak masuk dalam golongan yang Allah sayang. Kita tak boleh nak dulukan Allah. Kita tak boleh mendahulukan Tuhan. Kan? Mulut kita ni tuan-tuan, kita sembang banyak dah. Dan semua yang kita cakap ni, Allah akan kira satu-satu di yaumul mahsyar. Nah, tak tahulah tuan-tuan. Kan? Cubalah balik ni tuan-tuan fikir. Besok kalau aku duduk di padang mahsyar, Allah kira umur aku 70 tahun. Lama. Kan? Saya pun kadang-kadang saya doa dengan Allah. Ya Allah, jika manalah aku ni dah tak ada dah boleh buat kerja dengan agamamu, cabutlah nyawa aku pun tak apalah. Mati pun tak apalah. Kalau hidup kita ni tak boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah matikan aku lah. Kalau hidup kita untuk dunia, untuk apa tuan-tuan? Makan, minum, boleh apa? Berjalan di Langkawi boleh apa? Menikah seorang lagi boleh apa? Buat rumah bagi besar boleh apa? Last kali kita duduk ni sebelah nun, kita guna tanah tak besar mana pun. Kalaulah hidup kita ni kita tak boleh pakai, tak boleh guna untuk Allah, saya pernah doa lagu tu. Ya Allah, kalau umur yang kau bagi dekat aku ni aku tak guna pakai, aku tak boleh pakai untuk kau, ya Allah, mati kan aku tak parah. Aku redha, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Matikan aku, cabut nyawa aku tak apalah. Tapi aku nak kau cabut nyawa aku dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita makan 10 tahun dah tuan-tuan. Makan 10 tahun dah. Kenapa dah? Belah ni makan apa? Nasi kandang. 50 tahun makan nasi kandang. Tak ada apa, tak ada boleh apa pun. Kalau setakatlah kita hidup ni nak menikmati dunia, menyesal kita. Kadang-kadang orang tanya saya, ustaz doa lagu tu pasal apa? Tak ada manfaat langsung. Umur yang Allah bagi kat kita ni, besok Allah tanya, aku bagi umur hang buat apa? Hang buat apa? Kemudian orang ni yang rasa cinta dengan Allah, dia ukur cinta dia itu, yakni tidak lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak lupa Allah, diingat kok mana pun. Sebab dah 9:10 saya bagi cepat sikit. Yang keenam, orang ini boleh ukur sebanyak mana ia mengikuti akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana dia ikut Nabi? Dia kata dia sayang, banyak mana dia ikut Nabi? Tapi kalau dia tak boleh nak ikut Nabi pada ketika itu,
maka dia telah berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh ikut Nabi. Dia bohong dengan Allah. Tak boleh kita ikut Nabi. Dari semua hal. Dari diri dia, isteri dia, anak-anak dia, kehidupan dia, dia tak boleh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuhnya, ia membaca Al-Quran. Ia tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, hari ni malam ni saya saran dengan tuan-tuan, mulai malam ni kalau boleh jangan tinggalkan Al-Quran sehari sekali. Tolonglah. Tolonglah tuan-tuan. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya tuan-tuan bukalah CD Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni kalam Allah. Jika Allah tidak benarkan kita mendengar akan kalam dia, maknanya tak ada ungkapan lagi dalam lisan kita. Sampai Allah tak benarkan kita dengar kalam dia. Hari ini kita tak boleh baca Al-Quran, tapi kita tak boleh dengar. Dengar pun tak boleh. Allah tak benar, Allah tak bagi kita baca Quran. Ada orang kata, ya Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Sampailah Ustaz. Sampailah Ustaz. Sampai tua dah Ustaz. Ada orang yang jumpa saya. Tabang, Allah ini maha pemurah. Sebab itu Nabi kata, orang yang mendengar Al-Quran dan membaca Al-Quran, pahala dia sama. Dia kata, abang, Allah takkan biarkan kita. Allah takkan zalim ke kita. Abang tak boleh baca Quran, tapi abang buka Al-Quran, abang dengar bacaan Al-Quran, bermakna rahmat kepada orang yang baca Al-Quran dan orang yang mendengar Al-Quran itu sama, abang. Allah tak pernah zalim ke kita, tapi kita yang zalimkan diri kita. Kita tak mau dengar kalam Allah. Kita tak mengucapkan kalam Allah di lidah-lidah kita. Tuan-tuan, kalau sampai tahap begitulah hidup kita, na'udzubillah min zalik. Sampaikan Allah tidak benarkan kita untuk mengungkap akan kalam dia. Sampaikan Allah tidak benarkan lidah kita untuk mengucap akan kalam-kalam dia. Tuan-tuan, besok kalau kita mati macam mana? Allah benarkankah kita sebut nama dia? Kalau kita mati besok, Allah benarkankah kita sebut nama dia? Kalam dia, masa kita hidup Allah tak benarkan kita sebut. Macam mana kita mati? Tuan-tuan, tak ada benda yang paling kita takut melainkan kematian. Sebab mati ni tak ada siapa pun tahu. Seorang pun tak tahu. Seorang, saya pun tak tahu saya mati macam mana. Walaupun tuan-tuan tengok saya cakap hebat, tapi saya belum lagi, belum tentu mati khusnul khatimah. Sebab itu saya minta dengan Allah selalu, ya Allah, matikan aku ketika aku sedang salah ataupun ketika aku sedang mengajar, sedang aku menyebut-nyebut nama engkau. Kita nak itu ya. Sebab bila kita dalam semayang, kita sedang sebut nama Allah. Kita mengajar, kita sedang sebut nama Allah. Jangan matilah dalam saat yang lain. Dalam kita baca Quran, kita sebut nama Allah, kita mati. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan. Ketika tuan-tuan tengah baca Quran, tuan-tuan mati. Ketika tuan-tuan tengah salat, tuan-tuan mati. Allahu Rabbi. Baik. Dan yang terakhir, iaitu orang yang suka bertaubat kerana ia takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ukur rasa cinta kita dengan Allah, kita rajin taubat. Pasal apa kita rajin bertaubat? Sebab orang yang berdosa ini dalam kebencian Tuhan. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Pasal apa dia mengekalkan taubat? Sebab dia takut Allah tinggalkan dia. Tentang kalau Allah tinggalkan kita, macam inilah.
orang boleh buat kipas angin. Tapi orang boleh buat angin tak, tuan-tuan? Manusia tak boleh buat angin. Manusia boleh buat kipas angin. Jika Allah tak bagi kita angin. Tuan-tuan, sehari dua hari ni panas tak langgar, tuan-tuan. Panas sungguh. Tuan-tuan cuba bayangkan, jika setahun Allah tak benar turun hujan, apa jadi dengan semua? Bendang pun takkan ada. Allah tahan setahun je. Kita ada duit tapi tak ada beras. Tak ada duit. Kita kata, aku orang kaya. Allah tak bagi tumbuh padi, tuan-tuan. Ada duit lagu mana pun kita tak boleh nak makan. Sebab itu kita kata, orang manusia yang ada rasa cinta dengan Allah, dia takut dengan Allah. Sebab dia takut Allah tinggalkan dia. Bila Allah tinggalkan dia, Allah cabut semua nikmat-nikmat ini. Allah tarik kat kita. Allah cabut satu-satu. Sebab tu dia takut, tuan-tuan. Bila dia ada rasa takut ni, ya Allah, jangan katalah kau tahan hujan cukuplah, kau tak bagi hujan cukuplah, ya Allah, kami habis, ya Allah. Habis semua pokok-pokok mati, bendang pun, padi pun kami tak boleh nak tanam. Ketika itu baru kita cari Tuhan. Semua orang nak buat semayang. Semayang minta hujan. Ya Allah. Ya Allah. Baru dia sedar. Pada ketika itu dia perlukan Allah. Pada ketika itu dia kata, bukan duit segala-gala dia. Pada ketika itu dia kata, bukan harta segala-gala dia. Ya Allah, engkau lah segala-gala untuk aku. Tapi takkan kita nak tunggu saat itu baru kita balik kepada Allah. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, semua benda ini terjadi apabila kita berbuat zalim dengan diri kita. Kita zalimkan diri kita. Sebab itu Nabi Allah Yunus, dia minta dengan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta Allah ampunkan dia. Nabi Yunus kata, aku daripada kalangan orang zalim. Tuan-tuan, masya-Allah, malam ni ada satu zikir saya nak bagi kat tuan-tuan. Kita minta petunjuk dengan Allah daripada orang zalim. Kita minta dengan Allah supaya Allah jauhkan kita daripada orang-orang zalim. Kita minta petunjuk dengan Allah supaya kita ini Allah pelihara dari kezaliman. Kita jauh dengan Allah. Kita tak buat dosa dengan Allah. Kalau kita jatuh kepada maksiat, maka Allah beri petunjuk dan hidayah untuk kita. Itu ya tuan-tuan. Kita hanya ada Tuhan. Kita hanya ada Allah. Ya, kita tak ada siapa pun. Ya. Hanya ada Allah. Itulah yang Nabi doa di Taif pada permulaan kuliah. Ya. Kita hanya ada Allah. Allah lah segala-galanya untuk kita. Kita milik Allah. Hidup kita, nyawa kita, semua untuk Allah. Saya akan baca 7 kali, tuan-tuan, zikir ini. Alhamdulillah, kami di madrasah memang kami amal. Kami amalkan. Hari demi hari, ya, saya cuba tambahkan zikir demi zikir di madrasah. Sebab apa? Sebab kita dah duduk zaman kacau sangat. Ya. Lepas itu madrasah saya pernah cakap dengan tuan-tuan, saya tidak melahirkan orang hafal Quran. Tapi saya cuba nak lahirkan orang yang hampir dengan Allah. Ya. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang kenal Allah. Betul tuan-tuan, kalau tanya berapa ramai pelajar saya yang telah habis 30 juzuk. Saya sendiri pun tak tahu. Kan? Saya sendiri pun tak tahu. Sebab saya tak pernah lahirkan Hafizul Quran.
Tapi saya nak lahirkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang tahu tanggungjawab dia dengan Allah. Doa tidak bermain. Zikir tidak tinggalkan untuk Allah. Sebab keberkatan kehidupan ini, apabila kita hampir dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Jadi saya bacakan 7 kali insyaAllah. Rabbana wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana wahdina wa najjina من القوم الظالمين ربنا واهدنا ونجنا 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 من القوم الظالمين. Kita minta dengan Allah. Sebab yang boleh bagi kita petunjuk dari kezaliman Allah. Yang boleh jaga kita daripada zalim Allah. Ya, kita tidak ada apa-apa. Walau hebat mana alim kita, harta yang banyak, tapi kita tetap jatuh kepada kezaliman. Jika Allah pelihara kita, insyaAllah, orang yang Allah sayang, Allah akan gerakkan hatinya, Allah akan pelihara daripada buat jahat. Itu ya tuan-tuan. InsyaAllah, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah. Dan yang di akhir kuliah saya, mulazamahnya, insyaAllah saya akan beritahu tuan-tuan berkenaan dengan madrasah. Maka pada malam ini saya dengan rasa rendah hati kepada sekalian jamaah yang hadir. Maka masyaAllah kami, saya cuba untuk dapatkan sedikit dana untuk kita bayar bil api dan bil air bulan ini sebanyak RM8,000. Jadi kenapa saya beritahu dengan tuan-tuan malam ni? Maka mungkin ini habuan untuk tuan-tuan. Mungkin ini habuan untuk tuan-tuan. Tapi tak semua orang dapat habuan ini. Tak semua orang akan sahut habuan ini. Ya. Sebab itu, siapa yang Allah bagi peluang ini, merekalah yang dikehendaki oleh Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tapi saya yakin dengan Allah dalam segala hal. Cuma saya nak berkongsi dengan tuan-tuan rahmat Allah demi rahmat Allah. Tadi dalam kereta saya bercakap dengan orang rumah saya. Saya kata, abang minta pelindunglah, berlindung dengan Allah. Abang takut satu hari nanti abang terbalik. Saya sekarang buat sekolah, buat apa, saya tak minta duit dengan orang, dengan pelajar, dengan anak-anak pelajar saya, yuran ke apa ke, satu pun saya tak minta, satu sen pun saya tak minta. Mereka semua sekolah, duduk belajar,
semua saya tanggung. Dengan kami tak ada apa-apa pun, tak ada aset, getah ke, rumah sewa dan sebagainya. Sampai pernah saya bercakap dengan pelajar saya, saya kata, kalau Allah nak tutup sekolah ini, bila-bila masa Allah boleh tutup? Sebab kita tidak ada keuangan. Tapi Allah sayang kita. Allah tetap bantu kita dari sehari ke sehari, walaupun kita tidak ada duit. Maka sebab itu saya cukup marah kalau pelajar saya tidak bangun malam. Pelajar-pelajar saya tak nak berzikir. Pelajar-pelajar saya tidak habiskan wirid malam Jumaat. Setiap hari kami ada wirid-wirid kami. Saya cukup marah kalau mereka tidak habiskan zikir-zikir ini. Sebab apa? Saya kata, kalau kamu lupa Allah, maka Allah akan lupakan kamu semua. Maka sekolah ni akan tutup jika kamu tak ingat Allah. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan, tapi tak semesti tuan-tuan bantu kami. Tak semestinya tuan-tuan bantu madrasah. Tak semestinya. Ya, saya cakap RM8,000 dana api dan air. Ya. Dan tidak semesti habuan itu pada tuan-tuan walaupun tuan-tuan ada duit. Begitu juga madrasah. Sebelum puasa kami pasang fan giant. Sebelum saya pernah datang kali kedua, saya cerita dengan tuan-tuan, kami nak pasang kipas gergasi. Tuan-tuan pasang tak? Alhamdulillah tuan-tuan, kami dah pasang. Seminggu saya pasang tuan-tuan. Kipas tu tak boleh jalan. Dan terbakar motor dia. Saya beritahu dengan kontraktor yang pasang kipas itu, syarikat yang pasang kipas tu, kontraktor kata kami tak tanggungjawab, bukan salah kami, salah kipas Ustaz. Orang tanya dengan saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak desak kontraktor tu? Bukan sikit duit tu Ustaz, RM20,000. Saya kata, biar Allah yang mengatur segala-galanya. Saya buat sikit aja, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, RM20,000 tuan-tuan, pada Allah sikit ya tuan-tuan. Mungkin pada kita banyak kan? RM20,000 betul tak? Tapi pada Allah tidak ada nilai. Saya cakap dengan jamaah, orang tanya saya, dah 3 bulan tuan-tuan kipas tetap berjalan, kami tengok. Orang tanya saya, saya kata tak apalah. Mungkin kami Allah Ta'ala bagi pakai seminggu je. Orang tipu Ustaz? Tak apa. Dalam dunia orang boleh buat apa saja, tapi orang takkan lepas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tu saya tak ada rasa apa-apa. Saya tidak ada rasa apa-apa. Walaupun benda yang jadi. Begitu juga malam ini saya cakap dengan tuan-tuan, madrasah nak bayar duit api dalam minggu ni, seminggu dua ni kami kena bayar. RM8,000. Dan saya tidak meletakkan harapan yang tinggi malam ni. Sebahagian daripada tuan-tuan akan selesaikan benda tu. Sebab saya tahu dah. Sebab hidayah dan taufik itu daripada Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah nak bagi kita baik, Allah akan bagi kita. Allah buka jalan kita. Dulu bukan kita tak tahu semayang. Kita tahu semayang. Kenapa kita tak semayang? Sebab Allah tak bagi kita semayang. Dulu kita bukan tak boleh baca Quran. Kenapa kita tak baca Quran? Sebab Allah tak bagi kita Quran. Begitu juga, kita ada harta. Kenapa Allah tak bagi kita? Memang Allah tidak mahu bagi kita. Tetap Allah tidak mahu bagi kita. Tetapi orang yang beriman, dia akan rasa rugi sangat apabila peluang demi peluang itu Allah telah buka di depan matanya, tetapi dia biarkan begitu saja. Maka saya hanya berkongsi rahmat Allah kepada jamaah di sini. Maka selebihnya saya serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini saja tuan-tuan, pertemuan saya dengan tuan-tuan dah 9:30. Jadi seperti mana yang disebut oleh Tuan Pengerusi Majlis untuk buka ruang untuk soalan, saya buka lah 2 minit. Kalau 2 minit tu tak ada, maknanya saya tutup. Kalau ada nak tanya, kalau boleh jangan keluar tajuk.
kalau boleh. Ada apa-apa tak nak tanya tuan-tuan daripada seluruh jamaah? Saya rasa alhamdulillah tuan-tuan semua faham. Betul saya suka mengajar masjid ni. Betul bila Ustaz Hambali jemput saya, saya tak ada kata tidak. Sebab tuan-tuan semua alhamdulillah faham semua. Sebab tuan-tuan tak ada masalah. Jadi seronok kalau mengajar orang yang cepat faham. Alhamdulillah, barakallah. Saya rasa saya tutup ya. InsyaAllah ya tuan-tuan . Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ke hadrahmu, ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku kesilapan kami, ya Allah. Kami mengaku kelalaian kami, ya Allah. Kami mohon ampun, kami mohon maaf atas segala-galanya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau telah berikan kami berbagai-bagai nikmat, tetapi kami selalu lupa untuk mengingati engkau, ya Allah. Maafkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan disebabkan kelalaian ini engkau tarik seluruh nikmat yang ada atas kami, khususnya nikmat iman dan Islam yang ada pada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun kami tidak banyak amal saleh, tapi kami minta syurga engkau, ya Allah. Walaupun kami tak banyak berbuat ibadat, tapi kami mengharap akan jannah engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada engkau, ya Allah. Dengan rahmat engkau, dengan kasih sayang engkau, ya Arhamar Rahimin, rezekikan atas kami semua khusnul khatimah. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Mudahkan kami ketika sakaratul maut. Jadikanlah mulut kami dapat mengucap dan menyebut nama engkau ketika kematian kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup mulut kami, ya Allah, daripada menyebut nama engkau ketika saat kematian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam hal agama kami dan dunia kami, ya Arhamar Rahimin. Karena engkau adalah kami adalah milik engkau, ya Allah, dan engkau adalah segala-galanya buat kami. Ya Allah, selamatkanlah tempat kami, negeri kami daripada balak, ya Arhamar Rahimin. Jika balak yang akan kau turunkan disebabkan kejahatan dan kezaliman manusia, maka kami minta ampun untuk mereka, ya Allah. Ampunkan kami dan ampunkan mereka semua, ya Allah. Ampunkan kami dan ampunkan mereka semua, ya Allah. Ampunkan kami dan ampunkan mereka semua, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, dan maafkan mereka, ya Allah. Berikan hidayah atas kami dan mereka juga, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.